Atau pendidikan harus mengacu pada rekomendasi dari pemerintah daerah, gugus tugas COVID daerah, kanwil Kemenag, provinsi, ataupun kantor Kemenag kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para menteri yang telah berhasil menyusun kesepakatan SKP 4 menteri sebagai panduan bagi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Lintas kementerian terkait dengan kapan pelaksanaan pembukaan sekolah dilaksanakan sudah dilakukan beberapa kali melalui berbagai rakor teknis antar kementerian, dan tidak hanya sekolah umum dan madrasah, tetapi kita juga membahas kesiapan pesantren, dan tidak hanya itu juga kita melibatkan stakeholder yang terlibat di situ. Jadi koordinasi dilakukan secara kontinu ya, dan tentu saja di DPR juga ini melibatkan Komisi 10 yang saat ini hadir, Ketua Komisi 10, dan dalam waktu yang lain nanti Kementerian Agama akan koordinasi dengan Komisi 8 RI. Untuk mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal ini, karena memang pilihannya tidak banyak, di era new normal ini kita lebih mengutamakan kesehatan, sehingga the best among the worst choice yang ada, kita melakukan pembelajaran secara online dari rumah. Ya, memang kita menyadari bahwa masih ada 46.000 lebih satuan pendidikan yang tidak mendapatkan aliran listrik dan internet, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk di kemudian hari kita memastikan tidak ada lagi blank spot. Tentu dengan dikeluarkannya SKB ini nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana efektivitas pembelajaran di masa COVID-19 ini. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini kami persilahkan Mas Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara press conference ini. Pertama, sebelum saya melakukan paparan, ingin saya utarakan beberapa hal. Pertama adalah dalam situasi COVID ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah, sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah. Banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama, dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama, dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana kedepannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka.
Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini dasar dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Ya. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat, yang itu yang akan kita jelaskan. Jadi, saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Berikutnya. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, hanya harus pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi pertama, kabupaten kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin. Jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga-tiganya tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya misalnya sekolah zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Jadi itu penting. Kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah. Ya. Sekali lagi, ini hanya yang zona hijau yang merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita. Dan zona hijau ini bisa semakin besar, bisa semakin kecil, tergantung pada designasi daripada gugus tugas. Berikutnya. Untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun, yang di zona hijau, kita melakukan tiering daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu. Ya. Jadinya untuk bulan pertama, pada saat itu checklist sudah terpenuhi, hanya diperkenankan SMA, SMK, dan SMP. Jadi hanya yang level lebih menengah situ. Jadi SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka, harus menunggu 2 bulan lagi. Ya, jadinya untuk yang paling awal pun hanya level SMP ke atas yang boleh. Baru setelah 2 bulan, kalau semuanya masih oke dan semua masih hijau,
baru boleh SD yang dan SLB mulai dibuka. Ya. Mungkin saya koreksi untuk yang tahap 1 adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Ya. Untuk tahap 2, 2 bulan setelah itu baru boleh SD, ya, MI, dan paket dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima kalau zona itu masih hijau, ya. Bulan kelima barulah PAUD boleh memulai belajar dengan tatap muka. Dan kami telah mendapat berbagai macam masukan dan input dari berbagai macam stakeholder dalam masyarakat, dan menurut kami ini adalah cara yang paling pelan dan bertahap untuk memastikan keamanan murid-murid kami. Karena kenapa yang paling muda atau jenjang paling bawah itu kita terakhirkan, itu karena bagi mereka lebih sulit lagi untuk melakukan social distancing, ya, interaksi, apalagi untuk SD dan untuk PAUD. Makanya bahkan itu tempat zona itu sudah hijau, masih kita berikan rentan waktu 2 bulan antara SMP SMA, baru 2 bulan lagi baru SD, baru 2 bulan lagi baru PAUD, ya. Berikutnya, nah, apa yang terjadi sebentar, bisa balik sebelumnya. Mohon dimengerti bahwa pada saat zona hijau itu, kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning, itu artinya proses ini diulang lagi dari nol. Jadi tidak diperbolehkan belajar tatap muka. Ya, jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah. Ya, berikutnya. Ya. Untuk sekolah dan madrasah yang berasrama, kalau mereka di zona hijau, pada saat ini masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka. Pada saat selama masa transisi atau 2 bulan pertama ini masih dilarang karena resikonya lebih rentan karena ada asramanya. Ya. Jadi pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada saat masa kebiasaan baru atau new normalnya. Jadi ini pun ada spesial eksepsi untuk yang berasrama. Berikutnya. Tadi saya sudah mention bahwa akan ada checklist untuk setiap unit pendidikan kita sebelum mereka boleh memulai sekolah tatap muka lagi. Dan checklist itu adalah tentunya yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet, sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ada akses ke fasilitas layanan kesehatan di sekitarnya, itu sangat penting. Ketiga adalah wajib memakai masker, ya. Dan keempat, termogan untuk mengecek temperatur suhu siswa dan guru yang masuk. Dan yang kelima adalah beberapa aturan atau protokol kesehatan mengenai kalau ada peserta didik yang mungkin punya kondisi medis atau lagi sakit, itu tidak diperkenankan untuk masuk. Bahkan kalau keluarganya ada yang sakit atau flu, anak itu tidak diperkenankan masuk. Dan guru dan orang tua yang punya resiko komorbiditas juga sebaiknya tidak masuk dulu ke sekolah, ya. Apakah itu diabetes atau hipertensi dan lain-lain komorbiditasnya. Ya. Dan yang terakhir adalah checklist yang terakhir, harus ada kesepakatan dengan komite satuan pendidikan, ya, untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya harus ada komunitas persetujuan musyawarah bahwa sekolah itu terbuka. Dan itu akan kita masukkan sebagai bagian dari checklist ini. Jadinya banyak sekali checklistnya untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka. Protokol ini sesuai dengan protokol kesehatan yang kami dapatkan dari Kemenkes, dan kami bekerja sama dengan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan ini sudah align atau dengan arah yang sama dengan standar Kementerian Kesehatan. Dan kami juga ingin memastikan bahwa satuan pendidikan ini melakukan persiapan dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil kantor Kemenak juga.
ya di masing-masing. Walaupun mereka belum zona hijau, tapi sebaiknya untuk mengerti protokol ini dan untuk preparasi sebaiknya dimulai dari sekarang untuk berkoordinasi untuk persiapannya. Berikut. Ya. Jadi salah satu hal yang terpenting tadi kita sudah mention mengenai masa transisi. Jadinya pada saat itu sekolah misalnya di bulan Juli di zona yang hijau di satu kabupaten ingin memulai, dia sudah semua checklist sudah terpenuhi dan dia memulai pembelajaran tatap muka. Tapi tidak bisa normal dulu. Selama 2 bulan pertama dia buka, ada berbagai macam restriksi yang kita akan lakukan. Yang terpenting adalah dalam kondisi kelasnya. Yang tadinya peserta didik rata-rata itu 28-30 anak per kelas, untuk 2 bulan pertama maksimal 18 peserta didik per kelas. Ini untuk pendidikan dasar dan menengah, ya. Jadinya sekitar kapasitasnya setengah atau 50%, sekitar 50% daripada kapasitas normal. Jadi secara otomatis sekolah ini yang melalui masa transisi ini harus melakukan proses shifting, ya, harus ada shifting. Dan kami memberikan kebebasan bagi unit pendidikan untuk menentukan seperti apa mau shiftingnya, per harian, per mingguan, angkatan kelas atau apa. Tapi dipastikan bahwa hanya boleh maksimal di dalam kelas 18 peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Dan untuk SLB jaga jarak minimum 1,5 meter. Itu 1,5 meter adalah suatu social distancing aturan untuk semua jenjangnya, ya. Tapi untuk SLB maksimal 5 peserta didik per kelas. Dan PAUD jaga jarak 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Itu pun pada saat kalau PAUD kan masih sampai tercepat pun baru 5 bulan dari sekarang di zona yang hijau. Dan jadwal pembelajarannya seperti yang saya sudah bilang tadi, itu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Ya, jadi walaupun masuk sekolah, kapasitas pun dibagi, ya, jadi sekitar 50% kapasitas yang diperbolehkan masuk. Dan ini selama 2 bulan pertama. Ya, baru setelah 2 bulan masih hijau, tidak ada masalah, sudah benar-benar mengenal protokol yang baru, baru boleh new normal, di mana lebih banyak peserta yang boleh masuk sekolah. Berikutnya, oke, tentunya ada beberapa lagi, tentunya menggunakan masker itu masih pada saat masa transisi dan akan dilanjutkan pada saat masa new normal, bahkan setelah 2 bulan pun masih harus. Dan juga kondisi-kondisi selain seperti komorbiditas dan kriteria kesehatan, protokol kesehatan dari Kemenkes, semuanya harus dijaga. Berikutnya. Berikut. Ya. Pada saat masa transisi ini, semua aktivitas di mana anak-anak itu bercampur, berinteraksi antara kelas, itu tidak diperbolehkan. Jadi selama masa transisi ini hanya boleh masuk ke kelas langsung pulang. Jadinya aktivitas seperti kantin di mana anak-anak dari berbagai macam kelas berkumpul itu tidak diperkenankan selama 2 bulan pertama. Juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu belum diperbolehkan selama masa transisi, ya. Dan aktivitas-aktivitas lain, kegiatan belajar mengajar seperti KBM itu belum diperbolehkan pada saat masa transisi. Jadi esensinya adalah prinsipnya apapun aktivitas-aktivitas yang perkumpulan sifatnya atau yang mencampur antara satu kelas dan kelas lain itu belum diperbolehkan dalam masa transisi ini. Berikut. Ya. Jadi selama masa COVID ini, kami di Kemendikbud, ini adalah suatu kebijakan yang telah kita keluarkan sebelumnya, tapi ini sekedar mengingatkan bahwa kami sudah membuka seluruh dana BOS untuk semua kebutuhan protokol kesehatan seperti cairan, sabun pembersih, pembasmi kuman, dan lain-lain. Dan untuk pembelajaran jarak jauh pun juga bisa dipergunakan untuk beli kuota, paket data, baik buat guru maupun peserta didik.
dari sisi pembayaran honor pun yang sebelumnya ada berbagai macam restriksi, ya, kami telah merelaksasi penggunaan honor dari bos juga untuk menggunakan pembayaran guru honorer yang tercatat di Dapodik, ya, yang tadinya butuh NUPTK sekarang tidak butuh NUPTK untuk menerima, karena dalam kondisi krisis ini harus diberikan fleksibilitas karena kesejahteraan guru, terutama di situasi di mana ekonomi ini sangat menurun, ini sangat penting, ya. Dan juga yang tadinya ada batas 50% daripada dana BOS bisa digunakan untuk perbayaran honor, ketentuan itu pada saat masa COVID ini kita lepas, jadinya boleh lebih dari 50% untuk dibayar untuk honor karena situasi ekonomi juga. Berikutnya, ya, ya, BOP PAUD juga sama, ya, alokasinya bisa digunakan untuk berbagai macam pembelajaran jarak jauh maupun juga untuk protokol kesehatan. Sama juga yang tadinya honor itu hanya untuk transport pendidik, sekarang untuk pembiayaan honor pendidik bisa digunakan BOP PAUD, sehingga lebih fleksibel, tidak hanya digunakan untuk transport, biaya transport pendidik. Dan yang sebelumnya persentase penggunaannya disekat-sekat untuk masa krisis ini, tentu besaran persentase per kategori itu dilonggarkan, jadi tidak ada lagi diberikan sekat-sekat, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing PAUD yang ada. Jadi ini sekedar penekanan dari kami bahwa fleksibilitas penggunaan dana BOS itu bisa digunakan untuk melakukan masa transisi ini, ya, terhadap new normal. Dan itu sudah kita bebaskan bagi masing-masing kepala sekolah untuk menggunakan diskresinya untuk menjaga protokol kesehatan jika mereka sudah di zona hijau. Ikut. Sedikit mengenai pendidikan tinggi. Berikut. Ya. Tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Belum belajar tatap muka, belum masuk. Dan alasannya adalah universitas juga punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Jadinya untuk saat ini, karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online. Sampai kalau kedepannya mungkin kebijakan yang berubah, tapi untuk saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring, ya. Jadi itu adalah keputusan dari Kemendikbud pada saat ini. Tapi ada yang namanya aktivitas prioritas. Ya, aktivitas prioritas itu adalah aktivitas yang sangat berhubungan dengan kelulusannya mahasiswa yang sulit sekali dilakukan secara daring. Contoh, penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, biasanya ini adalah small group ataupun individu, project-project individu. Dan seperti tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan hal-hal seperti ini yang butuh mesin, butuh peralatan, dan lain-lain. Kalau ini aktivitas prioritas yang berdampak kepada kelulusan siswa, masing-masing pemimpin perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengizinkan aktivitas mahasiswa datang ke kampus hanya untuk aktivitas prioritas itu yang berhubungan dengan kelulusannya. Kenapa kita perbolehkan ini? Karena kita tidak ingin mengorbankan potensi daripada setiap mahasiswa untuk lulus pada saat ini, karena itu akan menciptakan berbagai macam masalah lain. Tetapi pembelajaran masih dilakukan secara online, jadi ya tidak diperkenankan untuk melakukan kuliah tatap muka, tidak diperkenankan berbondong-bondong untuk mahasiswa masuk ke dalam kampus, cuman buat individual project mereka yang khusus prioritas untuk kelulusannya. Berikut. Ya, saya rasa dari saya sekian. Terima kasih. Silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tetap bisa terus berkarya di masa